membahas HRV tipe E CVT model 2019. HRV sendiri ini terdiri dari 3 tipe, tipe S, E, Special Edition, itu termasuk yang E, dan satu lagi yang Prestige. Kalau untuk yang Prestige itu dia lebih mencolok di eksteriornya karena ada sunroofnya. Oke, kali ini untuk yang tipe S CVT ini perbedaannya adalah pertama dari lampu. Lampunya sudah proyektor halogen dan di sini ada strip LED yang mungkin kita sebut saja dengan mata kucing ya. Nah, terus untuk bagian bawahnya itu dia fog lampnya masih bulb menggunakan bohlam. Oke. Dan di sini terlihat jelas ya untuk grillnya cukup besar warna silver. Nah, sekarang kita lihat mesinnya teman-teman. Mesinnya sendiri terdiri dari 1500 cc 4 silinder. Untuk powernya itu 120 PS, 145 Nm. Nah, di sini kap mesinnya sudah menggunakan peredam. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian samping. Oke, untuk bagian sampingnya sendiri dari velgnya ini sudah menggunakan ring 17 dual tone disc brake. Belakang juga sama menggunakan disc brake. Oke, kita masuk ke bagian interior. Kunci. Oke, nah ini untuk kunci HRV tipe E nya ini sudah smart entry dan keyless. Nah, ini mobilnya dalam kondisi terkunci ya teman-teman, jadi kalau kita mau masuk itu nggak usah perlu repot, cukup kantongin kunci dan masukkan tangan. Setelah ada suara kita langsung buka. Nah, interiornya kurang lebih seperti ini. Dia sudah full black dan semi kulit. Nah, kita lihat di panel dan pintunya ini, dia masih kulit warna hitam. Oke, dan untuk joknya, bagian sampingnya ini dia kulit, tengahnya fabric. Ya, mungkin bisa dilihat. Oke, di bagian ini juga ada untuk pengaturan tinggi atau rendahnya driver duduk. Jadi nanti bisa disesuaikan aja sesuai kenyamanan driver masing-masing. Nah, di sini ada lampu nih teman-teman. Dan ini adalah illumination ringnya. Kita bisa rubah dengan menekan tombol di sini. Ini warna selera lah. Oke, kita coba nyalain mesinnya. Oke, di sini ada beberapa panel untuk di setirnya sendiri. Ini ada cruise control dan tombol audio. Ada head unit ukuran 8 inci touchscreen dan di sini ada slot untuk USB. Oke. Dan untuk panel ini sendiri adalah soft touch nih dari ujung kiri sampai kanan sini batasnya. Nah, dan untuk AC-nya sendiri ini sudah digital AC touchscreen. Oke, ada pengaturan auto. Defogger depan, defogger belakang. Ini untuk udara luar dan dalam. Oke. Yang merah sama biru ini untuk pengaturan suhu. Kita bisa atur lah. Sama ini untuk pengaturan kipasnya nih, fan blower-nya. Dan dari segi transmisi, dia menggunakan straight transmisi, lurus. Terus di sini ada fitur electric parking brake dan brake hold. Jadi sekarang ini dia sudah tidak menggunakan tuas rem. Dan menarik lagi untuk brake hold ini sangat menyenangkan jika berkendara macet. Fiturnya sih lebih enak kalau misalkan teman-teman tes sendiri langsung. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini bisa lihat ada armrest-nya. Ya mungkin untuk bisa naruhin minuman. Cukup nyaman sih. Berkendara dan ini untuk tinggi saya kurang lebih 180 cm. Ini headroomnya masih cukup luas sekali ya, teman-teman. Jadi sekarang kita coba lihat belakangnya. Ya, teman-teman, ini adalah baris kedua untuk SRV-nya. Kita coba lihat dari material jok. Ini kurang lebih sama seperti yang di depan. Tengahnya fabric, sampingnya leather. Dan di sini ada armrest juga nih, teman-teman. Jadi biar lebih nyaman di penumpang kedua dari sebelumnya. Nah, untuk jok
ini kita tidak bisa maju mundur karena dia ada fitur seat arrangement-nya. Nah, untuk bagian headrest dia bisa diangkat. Oke, terus ini ada fitur reclining-nya. Jadi bisa agak sedikit dimundurkan ke belakang. Kurang lebih seperti itu, dan di sini juga nggak lupa ada cup holder nih, satu. Posisi duduknya sih sangat nyaman ya, buat saya ukuran 180 cm. Legroom-nya juga cukup luas. Selama seperti yang depan, kita lanjut ke belakang. Oke, ini bagian belakang SRV tipe E. Nah, di sini terlihat ada garnish warna silver. Untuk model sebelumnya itu nggak ada. Nah, terus ada sedikit lagi perbedaan dari lampunya. Bagian ini terlihat clear atau bening. Nah, untuk model sebelumnya itu agak warna pink. Oke, dan mobil ini juga sudah dilengkapi defogger belakang, teman-teman. Ada garis-garis ya warna orange. Dan di sini juga dia udah dilengkapi dengan kamera mundur. Bisa dilihat, nah ini multi view kamera. Oke, kita coba lihat bagian dalamnya nih, teman-teman. Oh, cukup luas ya untuk bagasi belakangnya. Oke, dan untuk ban seretnya ini ada di sini. Beserta toolkit dongkrak. Dan ban seretnya juga sesuai dengan ban aslinya. Jadi, velgnya ini dual tone juga untuk warnanya. Teman-teman butuh bawa barang yang cukup besar atau panjang, kita bisa lipat nih baris keduanya. Nah, bisa lihat ya teman-teman ya, kapasitas kabinnya jadi sangat besar. Ini kurang lebih seperti itu untuk SRV tipe E tahun 2019. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa di subscribe channel Putar Otomotif, like dan komen, turn on notification juga jangan lupa. Cukup mungkin untuk reviewnya kali ini, dan untuk spesifikasi detailnya bisa nanti lihat di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe, like dan komen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.